di JRA itu memang selain pengobatan, untuk yang pertama adalah dakwah. Jadi dakwah ya macam-macam. Nanti lewat si Marki dan Markiah ini kita bisa apa menyarankan, misalkan ya, oh selama ini mungkin sholatnya bolong, misalkan oh teman gara-gara sholatnya bolong nih, ada terus jin yang menjadikan atau sesuatu yang menjadikan faktor X itu penyakit tersebut, jadi nanti kita lewatnya seperti itu. Nah, tujuan utama adalah dakwah, mendakwahkan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu adalah obat yang pertama dan harus diutamakan. Kedepannya dari JRA, karena kita baru ya di PC ini, PC Lasemang baru, untuk kedepannya kita tujuannya kita memang yaitu kembali lagi mendakwahkan Al-Quran sebagai obat, biar masyarakat ini semakin semangat membaca Al-Qurannya, semangat beribadahnya, semangat tidak pesimis lagi dari segi kehidupan atau apa, psikisnya ini biar bangkit lagi istilahnya. Karena ya itu memang mayoritas dari dulu memang banyak dari marki atau markiah, atau katakan saja pasien kita itu kebanyakan ya orang-orang yang malas beribadah, terus psikisnya bermasalah, ada keluarga bermasalah. Alhamdulillah JRA ini masuk ke sebagai solusi untuk mereka-mereka yang punya masalah, semua masalah atau semua penyakit itu insya Allah bisa teratasi. Karena memang yang dari awal itu terbentuk itu PC Rembangas di Cangkarwesi, terus kita istilahnya yang nomor 2 terbentuk, maka setiap ada rukyah masal, terutama rukyah, karena ada rukyah ini, namanya rukyah ini, ada rukyah masal. Kalau rukyah ini itu untuk lingkup PC Lasem sendiri, nanti di berbagai kecamatan. Terus kalau modelnya nanti rukyah masal, nanti kita juga datangkan aksi dari Rembang untuk itu. Jadi di JRA itu misalkan saja untuk praktisi yang di luar Rembang mau masuk ke sini untuk ikut Rembang, membuka lebar, sangat-sangat membuka lebar. Tidak ada kesan, satu.